Ha, kita bersama dengan rakan penyampai kita dari daerah Tutong, Ernie Sofina. Assalamualaikum dan juga selamat pagi, Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Rahman dan juga Sarina di sana? Alhamdulillah, sihat saja dan juga ceria di hujung minggu. Jadinya pastinya penonton kita pun tidak sabar menantikan apa info yang dikongsikan oleh Ernie dari daerah Tutong. Dipersilakan Ernie bersama dengan rakan, bersama dengan penonton kita. Silakan. Baik, terima kasih rakan saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita dapat bersama lagi di pagi Sabtu ini untuk mengongsikan antara bahan visual yang kami sediakan. Ya. Jadi kita terus saksikan apakah yang akan dimuatkan dalam pengisian pagi ini. Saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, muzik tradisional Brunei merupakan satu khazanah yang amat berharga bagi kita selaku rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Kalau kita imbas kembali ke sejarah dahulu kala, Sultan Brunei yang kelima, Sultan Bolkiah, diberi gelaran sebagai Nakhoda Ragam. Ini kerana baginda merupakan seorang yang sering membawa alat-alat pun permainan-permainan muzik tradisional Brunei ketika perjalanan baginda. Dan kali ini sudah saya akan membuat pendekatan bersama kumpulan Panca Irama Canang Biduke dan kita akan ikuti bersama mengenai dengan kumpulan ini. Mula ditubuhkan sepenuhnya pada 4 Disember 2009, kumpulan Panca Irama Canang Biduke merupakan sebuah kumpulan guling tangan yang memfokuskan kepada seni permainan muzik tradisional negara yang lazimnya seni muzik guling tangan yang diperdengarkan melambangkan ekspresi kegembiraan, kedukaan dan ucapan syukur dalam tradisi masyarakat Brunei Darussalam. Penubuhan kumpulan ini amat bermakna bagi Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong untuk menghidupkan persembahan-persembahan kesenian dan kebudayaan di daerah ini dan secara tidak langsung dapat diperkenalkan kepada generasi-generasi masa kini. Di sebalik penamaan kumpulan itu ialah bagi menarik perhatian masyarakat di sekeliling kami atau di sekitar kami untuk menyertai kami kerana di awal penubuhannya tu payah kami untuk mendapatkan ahli-ahli atau pemain-pemainnya. Tetapi alhamdulillah dalam jangka yang begitu agak panjang ada sedikit demi sedikit maka bolehlah kami meneruskan apa yang kami rancangkan. Panca maksudnya ialah pancaran, irama itu irama yang boleh menarik perhatian orang dan canang ialah satu permainan alat permainan tradisional kita ni. Jadi ketiga-tiga perkara ini kami bentukkan dalam satu nama yang baik, yang indah seperti itu untuk mendapatkan penarikan daripada masyarakat di sekitar kami. Seperti dalam buku peraturan B2K, kami ada beberapa cawangan. Jadi dalam pemikiran awal, rancangan-rancangan yang perlu diambil titik berat ialah mengenai dengan persembahan kesenian dan kebudayaan. Maka kami mengambil satu langkah yang baik untuk menubuhkan Panca Irama Canang B2K sebagai langkah pertama untuk menghidupkan kesenian dalam B2K. Lebih daripada 31 buah lagu asli tradisional dan gubahan Brunei dapat didendangkan selain daripada lagu-lagu bercorak kontemporari yang semakin menjadi pilihan mengikut tren dan peredaran zaman yang dimainkan dengan peralatan-peralatan muzik tradisional selain turut digunakan juga peralatan-peralatan muzik seperti akordian dan keyboard mengikut keperluan untuk menghasilkan keharmonian dalam sesuatu lagu. Antara lagu-lagu bercorak tradisional yang kami daripada kru Rampai Pagi diperdengarkan adalah seperti lagu Alus Jua Dendang, Jong Sarat dan Lanang Laut.
lagu Alus Jua Dindang, iaitu sebuah lagu yang mengisahkan berkali-kali mengikut cara sinopsisnya, iaitu seseorang yang memujuk seorang kekasihnya. Itu yang pertamanya. Lagu yang kedua ialah Kanjung Sarak, iaitu mengisahkan keindahan tenunan orang Brunei atau kerajaan orang Brunei yang sehingga pada masa ini pun masih kekal diwarisi. Dan lagu yang ketiganya ialah lagu Lenang Laut. Lenang Laut ini adalah barangkali jarang, belum pernah orang mendengar, sebab lagu ini adalah dihasratkan untuk dijadikan sebagai lagu untuk waktu tengah. Dan lagu ini adalah hasil ciptaan saya sendiri yang cipta atas permintaan salah seorang penduduk kepada Puak Tutung juga. Dan penglibatan sepanjang itu kami telah bermain di majlis-majlis perayaan, pemain majlis Rama Masra, kemudian main tempat majlis perkahwinan, di Bredek, di Jurudong Polo Club, dan di UBD, dan di kawasan-kawasan pendalaman yang lain, termasuklah di Kampung Bukit. Dan pernah juga kami main di sehingga ke daerah Brunei Muara. Sehinggalah pada masa ini pun kalau misalnya kami menerima undangan dan tempatnya bersesuaian, tidak menyulitkan, kami akan membuat persembahan. Itulah sebenarnya. Meskipun ahli-ahli kumpulan ini silih berganti disebabkan komitmen dan sebagainya, namun kumpulan ini tetap utuh dengan ahli-ahli baharu ataupun yang sedia ada yang berpengalaman dan terdiri daripada warga belia, dewasa mahupun warga emas. Kami turut berkesempatan untuk menemu bual bersama salah seorang ahli kumpulan ini. Ya Tuan, boleh kami mengetahuilah bila kita mula berkecimpung ataupun terlibat dalam kumpulan ini? Okey, saya menyertai kumpulan ini pada tahun 2007, iaitu dari sekolah. Saya bermula bermain gulintangan di Sekolah Menengah Sidin Osman yang telah diajarkan oleh Cikgu Nur Samsudin. Dan selepas keluar dari sekolah, saya pun telah menyertai satu skim kuntum budaya yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 2011 sehingga 2013. Telah pun diambil tetap sebagai pemuzik bahagian kesenian dan kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 2014. Yang mendorong saya untuk masuk grup ini adalah ingin mencuba muzik tradisional Brunei ini lah. Ingin apa? Ni orang dia semestinya main-main lagu rock apa kan, macam dalam band apa kan. Mau je mencuba barang tradisional ni. Kalau semasa mengikuti skim kuntum budaya dulu, saya pun telah diajari oleh Haji Azahari bin Kamok yang kiranya orang mastermind lah of the atulah all the guling tangan ni lah, all those things lah. And then ia pun mengajari saya asas-asas semua yang lebih apa, lebih detail lagi yang guling-guling tangan ni sebenarnya. Sebenarnya lagu asli Brunei ni yang asli guling tangan ada 7, seperti Kudidi, Seri Rama, Gabungkok, Gelombang Batado, Raja Lalu, sama Ayasan sama Sakai. Itulah yang asasnya yang 7 itu. Okay, kalau sekiranya lah ada orang yang ingin baru kan terlibat dalam permainan guling tangan, mungkin saya sendiri minta pasti macam mana boleh saya apa ni orang pandai main atau macam mana, apa yang perlu saya buat? First yang itulah diajarkan dia punya asas dulu, dia punya basic lagu itulah. Tapi kalau mengajar dah semestinya ia terus pandai, tapi mungkin ya buat latihan setiap hari mungkin ya akan dapat menghalusi guling tangan ini dan ia boleh apa menguasai guling tangan ini juga.